2.2 penguasaan. Tadi kan dia sebenarnya kombinasi itu ataupun dia macam ada kesinambungan antara penggunaan sumber pendidikan dengan penguasaan pembelajaran. Sebab kalau kita memilih sumber pendidikan yang betul dan tepat, dia akan memang membantu. Memang membantu untuk murid menguasai pembelajaran. Apa yang nak diajar dan apa yang nak dipelajari. Okey, mari kita tengok sama-sama apa yang dipaparkan pada skrin. Ya. Cuba tengok, topik pembelajaran kita hari ini ialah tentang mitosis dan meiosis, yang mana konsep utama bagi mitosis dan meiosis seperti yang telah tertera pada skrin. Kan? Cuba tengok. Apa konsep utama mitosis? Dan apa pula konsep utama untuk meiosis? Seterusnya, Farah. Menghasilkan variasi. Okey. Ini konsep, jadi cikgu harap ya, melalui apa yang telah dipelajari sebelum ini, kan sebelum ini kamu telah belajar tentang mitosis dan juga dah belajar tentang meiosis. Jadi cikgu harap dalam pembelajaran yang lepas itu kamu telah kuasai konsep ini. Kerana kalau tak kuasai konsep ini, nanti akan terlihatlah melalui aktiviti yang akan kamu laksanakan. Kerana dalam pembelajaran hari ini kamu akan menjalankan aktiviti membina model. Jadi terserlahlah sama ada kamu faham ke tak faham konsep itu apabila model yang kamu hasilkan itu kita taksirkan atau kita analisis. Okey? Jadi, cikgu teruskan. Objektif pembelajaran kita secara jelasnya adalah yang pertama, membanding dan membezakan antara mitosis dengan meiosis. Dan yang kedua, membanding dan membezakan antara meiosis 1 dengan meiosis 2. Dan sebagaimana yang cikgu katakan tadi, ya, aktivitinya adalah membina model, ya, bagi menunjukkan persamaan dan perbezaan tersebut. Okey? Walau macam mana pun. Okey. Sebelum kamu, cikgu bagi peluang untuk membina model, kita akan membuat sedikit refleksi ya. Supaya cikgu betul-betul yakin kamu memang telah menguasai konsep dan sebagai persediaan ya, membina model yang betul dan tepat. Baik, cuba kita tengok slide ni. Okay. Apa yang ditunjukkan dalam slide ini? Okey, silakan Azad. Cikgu bagi Azad pegang pointer ni dan tunjuk. Kan? Cuba terangkan dengan menggunakan pointer pada kawan-kawan. Kita sel terbagi pada 4 peringkat. Peringkat pertama ialah G1, peringkat kedua ialah S, peringkat ketiga ialah G2. Manakala peringkat keempat ialah fasa M. Fasa M terbagi kepada 2 iaitu sitokinesis dan mitosis. Mitosis terbagi kepada 4 iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Bagus ya. Tahniah. Satu penjelasan yang cukup jelas. Ada siapa-siapa nak tanya tentang kita sel ni? Jelas ya? Jadi kita sel ada 4 langkah ada 4 peringkat. Ya. 3 peringkat yang pertama itu adalah interfasa dan perhatikan peringkat S. Okey. Apa yang berlaku semasa peringkat S? Replikasi DNA. Replikasi DNA. Okey, yang pertama sekali, sila lihat sel ini. Berdasarkan apa yang dapat diperhatikan, apakah jenis sel ini? Sel haiwan. Semua orang setuju? Ya.
Amir. Sel ini adalah sel haiwan. Sebabkan sebabkan dia tiada dinding sel atau sel dinding. Berdasarkan apa yang kamu perhatikan, berapa bilangan kromosom dalam sel ini? Empat. Empat kromosom. Bermakna diploid adalah empat. Apa maksud diploid? Tadi konsep utama diploid ingat? Dah tengok tadi? Ha, apa maksud diploid? Apa tu diploid? Boleh? Adik boleh? Apa tu diploid? Diploid adalah? Diploid adalah jumlah yang terdapat dalam jumlah kromosom. Ya, yang jumlah kromosom. Yang terdapat dalam nukleus. Yes. Dalam? Dalam sel somatik. Very good, Hadi. Thank you. Terima kasih. Okay, siapa nak ulang apa yang Hadi dah cakap? Apa tu diploid? Sebab ni konsep ya, kamu mesti kuasainya ya, sebaik yang mungkin. So, apa dia diploid? Najmi, nak cuba? Sila. Diploid ialah jumlah kromosom yang terdapat dalam nukleus sel somatik. Ya, very good. Ya. Diploid adalah jumlah. Jumlah apa? Jumlah kromosom yang terdapat dalam nukleus sel soma. Kan senang tu, cuba tengok ni. Ini kan sel. Ini kan nukleus. Ini kan kromosom. 1, 2, 3, 4. Kan? 1, 2, 3, 4 adalah nombor. Nombor adalah jumlah. Kan? Jadi, diploid adalah jumlah kromosom. 4 tu. Yang terdapat dekat mana? Dalam nukleus. Sel apa? Sel soma. Apa tu sel soma? Sel badan selain daripada sel kelihatan. Senang aja kan? Dalam PDP ni sebenarnya saya memang sengaja menggunakan ya CD yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan memang bekalkan CD untuk semua topik tingkat 4 dan tingkatan 5 cuma dalam bahasa Inggeris. Dan memang bagus CD-nya. Tapi kadangkala kalau kita guna CD aja, dia memang membosankanlah, monotonous kan? Sebab kita kena faham bahawa murid kita ni ataupun manusia ni dengan seperti Howard Gardner kata kan, multiple intelligences, ada yang lebih dominan pada visual, ada yang dominan kepada kinestetik dan sebagainya. Jadi kita kena memenuhi apa kata orang tu, intelligences yang pelbagai ni. Cuba perhatikan. Apa yang kamu nampak? Dan apakah nama peringkat ini? Aiman. Peringkat profasa. Profasa? Mengapa Aiman kata ini peringkat profasa? Kerana sentrum bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Ya, yeah, very good. Lagi? Nuclear membrane akan mula hilang. Ya, nampak dah dot-dot kan? Nuclear membrane mula menghilang dan seterusnya? Kromosom mula bergerak. Kromosom mula bergerak ke mana? Ke satah khatulistiwa. Mula bergerak ke satah khatulistiwa. Dan tapi pada kita ketika ini, bagaimanakah susunan kromosom yang dapat diperhatikan? Secara rawa ataupun berselerak dalam sel. Oleh kerana susunan kromosom itu berada secara rawa dan berselerak dalam sel, maka peringkat ini kita katakan peringkat profasa. Bagus Aiman, sila duduk. Sekarang, apakah yang dapat diperhatikan? Dan apakah peringkat ini? Metafasa. Nama peringkatnya adalah peringkat metafasa. Alasannya, ya Ros. Ini adalah peringkat metafasa di mana kromosom dia berada dalam satu garisan di satu garisan yang lurus di satu khatulistiwa. Ya. Semua setuju? Very good. Okay, kita teruskan. Okay, sekarang kita tengok slide yang seterusnya. Okay,
Ini adalah ringkasan proses mitosis. Ya. Dan tidak semua peringkat ditunjukkan. Ya. Tapi secara keseluruhan kita boleh nampaklah langkah-langkahnya. Dan kamu boleh perhatikan kat situ bilangan kromosom yang terdapat pada sel ini berbanding dengan sel yang tadi. Ya. Jadi cuba huraikan proses mitosis bagi sel ini, bagi sel ini, bukan sel tadi, bagi sel ini. Dan beri fokus kepada bilangan kromosom. Boleh? Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Iman je, orang lain takut nak cuba ya? Orang lain? Orang lain? Okey, Iman lah. Sel ini mempunyai dua kromosom. Sebelum sel membahagi, sel ini menjalani replikasi DNA. Lepas itu, sel ini memasuki fasa profasa, di mana sel ini yang telah direplikasikan DNA-nya. Lepas itu, dia akan memasuki fasa metafasa, di mana kromosom berbaring di sata katulis di luar sel. Lepas itu, fasa seterusnya, fasa anafasa, di mana kromosomnya terbahagi kepada dua dan sentromeda membahagi. Kemudian akan setelah menjalani proses cytokinesis akan terhasil dua sel anak yang mempunyai kromosom sama seperti sel induk. Very good, Iman. Bagusnya. Iman telah dapat jawab keseluruhan proses dengan begitu jelas dan tepat. Ya, cuma satu je cikgu nak tanya. Untuk pengesahan kan? Okey, tadi kita kata ini adalah kromosom. Kan? Ini adalah kromosom. Ini tadi Iman kata kromosom telah berpisah. Apa beza kromosom ini dengan yang ini? Boleh? Ke atau orang lain nak jawab? Atau nak bagi Iman juga jawab? Iman juga jawab. Okey, Iman nak jawab. Kromosom ini terdiri pada dua kromatik kembar. Dan apabila masuk pada fasa anafasa, setiap kromatik itu bisa mengikut kutubnya. Yes! Alamak, bestnya. Seronok cikgu dengar. Okey. Ya, memang tepat sekali. So, kita boleh perhatikan kat sini. Kromosom ni terdiri pada dua kromatid kembar. Kita kata dua kromatid kembar sebab apa? Dia mengalami replikasi dan dia salin. Betul-betul sama. Sebab tu kita kata kromatid kembar. Macam anak kembar, sama. Kan? Tapi ini bukan anak kembar. Ya? Ini kita kata kromatid kembar. Tapi semasa anafasa, apa yang berlaku ialah kromatid berpisah. Tapi bila sampai di sini, kita panggil dia kromosom semula. Kan? Okey. Bagi saya, pembelajaran dengan Cikgu Noridah ni syok, best. Dia pun dia suka guna banyak bahan, macam bahan grafik, bahan gambar semua. Memang syok lah. Senang faham. Macam bagi saya memang faham 100%. Mungkin pelajar lain faham juga. Dan satu lagi, dia suka bangkitkan persoalan. Persoalan yang memang pasti akan naik dalam periksa. Kan dia pengalaman dah banyak kan. Dah banyak tahun dah mengajar. So, memang syok belajar lah.